sebagai orang Indonesia, saya merasa bahwa selalu kita butuh superhero Asia. Saya belum pernah menemukan adegan seperti ini di film Indonesia. Saya merasa bahwa tidak ada aktor lain yang bisa memerankan Wiro Sableng sebaik Vino. Saya tahu ketika dia bekerja untuk satu film, dia akan totalitasnya luar biasa. Plus, dia adalah anak dari Bastian Tito. Jadi secara tidak dia sadari, pasti dari kecil dia udah dengar cerita dari the creator himself. Ini bukan hanya challenging buat saya, tapi personal buat saya. Ada banyak beban sekali yang harus saya tanggung, yang harus saya pegang. Tapi gimana pun juga sebagai aktor, tantanganlah yang dicari gitu. Semakin besar challenge-nya, semakin besar tantangannya, disitulah momen seorang aktor bisa naik level. Ya. Saya tahu bahwa Vino punya kemampuan acting yang luar biasa. Dia punya fan base yang besar sekali, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Singapura dan Malaysia. Halo, saya Vino Gibrastian. Jangan lupa saksikan film Wiro Sableng di Pawagam JC 27 September 2018. Siap Sableng. Sudah lama kami menunggu kamu. Oh, masa?